Halo Sobat Pematola TV, kita masih di GBK. Persiapan mau masuk ke stadion, tapi lihat situasinya luar biasa. Oh, ada ultras ini. Ada ultras. Putus satu ini, Pak. Ayo. Kayak ada enggak hal? Coming.
persiapan timnas Indonesia versus Argentina. Kita ada di ketiga sobat Papatola TV. Nomor 21,
nomor 26, Ivan Jenner. Nomor 23, Maklum. Nomor 27, Marcelino. Nomor 20, Sei Papirama. Nomor 9, Dimas Raja. Dan nomor 27, Rafael William Srui. Daftar pemain cadangan adalah nomor punggung 1, Reza Arya Pratama. Nomor punggung 26, Sahrul Lisna Fadila. Nomor punggung 16, Andi Setio Nugroho. Nomor punggung 19, Wahyudi Arianto. Nomor punggung 12, Pratama Arha. Nomor punggung 3, Muhammad Edo Febriansa. Nomor punggung 13, Rahmat Irianto. Nomor punggung 15, Riki Kambuaya. Nomor punggung 17, Sadil Ramdhani. Nomor punggung 25, Sandi Walsh. Nomor punggung 10, Stefano Lilipali. Nomor punggung 8, Widan Sulaiman. Nomor punggung 22, Yakob Sayuri. Nomor punggung 2, Yance Sayuri. Dan nomor punggung 11, Denny Sulistiawan. Pelatih kepala, Shin Tae-yong. The referees for this match is Muhammad Hussein bin Jamal from Malaysia. Wasit yang akan bertugas pada pertandingan ini, Muhammad Hussein bin Jamal dari Malaysia. Assistant referees are Nasiran bin Aziz from Malaysia and Muhammad Muazzin bin Zainal Abidin from Malaysia. Asisten wasit satu, Nasiran bin Aziz dari Malaysia dan Muhammad Muazzin bin Zainal Abidin dari Malaysia. For official is Aprisman Aranda from Indonesia. Wasit cadangan Aprisman Aranda dari Indonesia. The referee assessor is Fahrizal M. Kaha from Indonesia. Penilai wasit.
menyanyikan lagu kebangsaan. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Oke. Kita berdiri dulu. The national anthem of Argentina.
3 menit ball position. Ini mulai dari diajarin betul main bola itu. Ini baru main bola kan, bukan langsung terus ke gawang. Ini baru benar nih, bolanya dimainin. Luar biasa Argentina skemanya, 3 menit memainkan bola dan kemudian melakukan serangan. Luar biasa Argentina. Begitu sabar mereka, begitu sabar. Kosong-kosong.
sudah 16 menit, kedudukan masih 0-0. Luar biasa para pendukung Garuda, tidak berhenti mereka untuk membakar semangat para pemain di Stadion GBK. Penuh ya stadion, kecuali VIP itu. Nganggur, belum ada pegang bola dia. Thank you.
kencang. Baru gawat.